Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Metro. Polis Evo 3 pintas Munafik 2, Syafiq tetap pandang Syamsul sebagai sifu. Kuala Lumpur pengarah yang mencetus fenomena tahun ini dengan film Polis Evo 3. Syafiq Yusof berterima kasih kepada ayahnya, Datuk Yusof Haslam, dan abang Syamsul Yusof atas didikan sekaligus menyumbang kepada kejayaan film arahannya itu. Selepas 24 hari ditayangkan, Polis Evo 3 mencatat rekod baru apabila mencatat kutipan RM 50 juta sekaligus mengatasi film Munafik 2 arahan abangnya yang mengutip sebanyak RM 48 juta. Bagaimanapun, Syafiq tidak menganggap ia sebagai persaingan adik-beradik kerana merasakan Syamsul jauh lebih hebat sebagai pengarah berbanding dirinya.